Shalom, senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan melalui program acara Masih Ada Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Ketaatan Membuka Pintu Mujizat. Diambil dari Wahyu 3 ayat 7 dan 8 saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat di jemaat di Philadelphia, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Yang saya garis bawahi firman Tuhan hari ini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku, dari Wahyu 3 ayat yang ke-8b. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu menghadapi masa-masa sulit. Apa yang sedang terjadi saat ini, bahkan di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama, yaitu wabah COVID-19. Ayat firman Tuhan tersebut di atas mengatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dan kunci membuka pintu mujizat itu adalah saat kita menuruti firman Tuhan dan engkau tidak menyangkal aku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya membuka pintu mujizat adalah ketika saat kita taat kepada Tuhan. Dan ketika kita menjadi pelaku firman dan kita percaya pada apa yang Tuhan mau dan kehendaki sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya memberikan contoh di sini seorang janda Sarfat. Bagaimana cerita dari janda Sarfat ini? Tentunya Bapak Ibu Saudara semua tahu. Diceritakan janda Sarfat ini hanya memiliki segumpal tepung dan sedikit minyak. Namun apa yang dikatakan oleh Nabi Elia pada waktu itu? Saat itu Nabi Elia datang ke tempat janda Sarfat. Dia minta dibuatkan makanan atau kue oleh janda Sarfat ini. Namun janda Sarfat mengatakan, kalau aku memberikan kamu segumpal tepung ini dan minyak yang aku miliki untuk aku buatkan roti kepadamu, maka apa yang terjadi dengan janda Sarfat ini? Tentunya pada musim kekeringan pada waktu itu, janda Sarfat beserta anaknya ini pasti akan mati kelaparan. Tetapi janda Sarfat tahu apa yang dilakukan buat Nabi Elia. Karena dibalik semua apa yang diminta oleh Nabi Elia, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong. Ada Tuhan yang sanggup untuk membuat mujizat. Ada Tuhan yang sanggup untuk memberkati apa yang dibutuhkan oleh janda Sarfat ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ada dua sikap untuk membuka pintu mujizat buat kita semua. Apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Yang pertama, apa yang dilakukan yaitu dia melakukan firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang kedisiplinan dan kesetiaan kita membaca Alkitab setiap hari. Yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah kita semua sudah membaca Alkitab yang saudara miliki, yang saya miliki, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, sesuai dengan usia yang kita ada saat ini. Apakah kita sudah membaca sekian kali? Nah, apa yang Tuhan minta buat kita? Dikatakan Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mujizat itu butuh iman kita. Dan mujizat itu terjadi pada saat kita taat kepada Tuhan, saat kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena pada waktu kita melakukan ketaatan, maka kemenangan itu Tuhan nyatakan buat kita. Kenapa kok saya katakan kemenangan buat kita? Karena kita bisa mengalahkan segala kedagingan kita. Kita bisa mengalahkan segala ego kita. Kita bisa mengalahkan segala apa yang ada pada diri kita untuk kita taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak melangkah lebih dahulu, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi
janda Sarfat ini mengalami mujizat setelah dia melangkah dan mau melakukan apa yang Nabi Elia minta. Dan dia dengan segumpal tepung dan sedikit minyak itu, dan dia berikan kepada hambanya ini. Dan akhirnya Tuhan memberkati secara luar biasa dan tidak ada habis-habisnya. Poin yang kedua, yaitu Tuhan mau supaya dikatakan tidak menyangkal namaku. Tidak menyangkal namaku artinya kita harus percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Meskipun dalam kondisi sulit sekalipun, atau dengan bahasa yang lebih kerennya kepepet sekalipun, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Keadaan sepertinya sudah keadaan yang paling bawah atau paling sulit sekalipun, tetapi kita harus tetap percaya akan kuasa pertolongan dan mujizat Tuhan dengan kita tidak menyangkal nama Tuhan. Jangan menjual nama Tuhan untuk kita mendapatkan segala sesuatunya. Mungkin di luar sana banyak Bapak Ibu tawaran-tawaran yang diberikan oleh setiap mereka untuk seakan-akan dalam tanda kutip menolong kita, untuk seakan-akan memberikan jalan keluar kepada kita. Namun saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dia yang mencipta langit, bumi, dan segala isinya. Maka dia juga yang mencipta saudara. Dia yang punya segalanya, hidup saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, arti tidak menyangkal adalah kita harus percaya kepada Tuhan secara total, secara habis-habisan, atau dengan kata lain, kita harus radikal dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sampai menjemput saudara dan saya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka hendaknya setiap kita hari ini mau hidup takut, mau senantiasa taat kepada Tuhan, gentar dan menjadi pelaku firman. Saya percaya pintu pertolongan, pintu mujizat Tuhan dinyatakan buat kita semua. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit untuk menolong kita semua. Dan mujizat Tuhan itu masih terjadi. Dan saat ini masih terjadi dan kita dapat nikmati karena mujizat Tuhan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.